bertemu dengan keluarga besar Partai Demokrat, orang-orang yang sesungguhnya sudah saya kenal dan sudah punya kedekatan yang masing-masing sejak lama, sehingga menggunakan spirit Jabar istimewa dan menggunakan pasangan Darmawan kayaknya bukan hal yang terlalu berat di Partai Demokrat, karena persyaratan orang untuk mendukung orang itu walaupun partainya maksa, kalau nggak disukai susah. Tapi kalau kader-kadernya suka, dia nggak usah diinstruksikan dengan panggilan jiwa. Dan saya lihat, saya dengan Demokrat itu kawin dengan penuh dengan cinta, bukan kawin paksa. Itu maka betul sekali. Jadi dukungan kedua kali. Iya. Debat itu kan mengartikulasikan dalam gagasan-gagasan di depan orang. Kan ketika nyalon menjadi gubernur, berarti saya sudah punya gagasan. Karena sudah punya gagasan, ya nanti tinggal diartikulasikan kepada masyarakat melalui media televisi dan media sosial. Kemudian ya saya harus siap menghadapi serangan-serangan terhadap gagasan itu. Itu kan hanya pertandingan silat saja, cuma yang dipakai silat lidah. Silat itu persiapannya sendiri. Kenapa? Ya nggak ada persiapan apa-apa, kan kita setiap hari biasa olahraga, biasa minum air putih, ya kan? Kemudian biasa berlari, kan biasa berhadapan dengan masyarakat, biasa berhadapan dengan manusia, ya biasa berhadapan dengan kritik. Kemudian yang kedua, ada buku yang keren banget dan ini masih saya simpan hari ini. Dasar mengikuti era perkembangan zaman. Kemudian Islamisation dan pada akhirnya Indonesia itu di mana? Ketika Indonesia kenal makanya saya bagi warga Demokrat ingin ketemu dong, siapa sih yang diusung 45 di nomor 4, tapi nggak kenal orangnya gimana mau pilih kan. Hari ini kita datangkan DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten Kota, Jawa Barat, PAC, Ranting, Ketua DPC, semuanya kita undang semua dan mereka mendengar beliau. Jadi kalau udah kenal begini kan enak, kita emosinya dijaga, kita sama-sama mendengarkan Denny, mudah-mudahan kan tidak lupa sama kita, kita sama-sama menjuangkan produk supaya Jawa menjadi istimewa. Kita lanjutkan pada kesempatan siang hari ini, masih dalam konsolidasi pemenangan pemilihan gubernur, di mana acara berikutnya tentunya adalah sambutan yang akan